Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya ya, teman-teman. Baik. Di pertemuan kelima, kita akan coba bahas dan lanjutkan materi dari mata kuliah dasar pemrograman. Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampil share screen-nya? Baik, sudah tampil. Pertemuan kelima kita coba bahas terkait dengan perulangan ya. Kalau kita berbicara perulangan, sudah pasti Pak terpikir dalam pikiran kita bahwa nanti akan ada di dalam dasar pemrograman, khususnya bahasa pemrograman Python, itu akan ada sebuah code, atau kita menulis code-nya itu atau source code-nya itu nanti bisa berulang gitu kan. Artinya penginputannya berulang gitu. Bisa sekali, dua kali, tiga kali sampai yang ditentukan oleh kita sendiri seperti itu. Baik, itu yang dimaksud dengan perulangan. Secara logika gitu kan, di dalam perulangan itu biasanya ada blok-blok baris yang akan berulang beberapa kali gitu ya. Kemudian kalau kita lihat gambar yang ada, ini disebut dengan gambar flowchart ya. Flowchart yang memang teman-teman sudah dapatkan materi dari logika algoritma. Saya coba bahas terkait dengan secara umum perulangan itu sendiri. Baik, kondisi di sini mungkin dimulai dengan star ya. Star, kemudian dia coba baca di sini kondisinya. Oke ya. Kondisinya dia baca dari perulangan itu, kondisinya dia baca dulu. Jika kondisinya true, if condition is true, oke ya. Jika kondisinya benar gitu kan, maka conditional code-nya akan dijalankan. Seperti itu. Balik lagi ke conditional condition ya. Condition-nya dibaca lagi nih. Kemudian masih memenuhi dengan condition if condition is true gitu kan. Balik lagi ke conditional code. Nah, proses yang ada terus berulang gitu kan, terus berulang sampai kapan? Sampai condition is false atau kondisinya sudah tidak ditemukan oleh program ya. Jadi perulangan itu akan terus berulang gitu kan, terus berulang sampai kondisi salah, artinya kondisi sudah tidak ditemukan baru dia akan berhenti. Ya, secara sederhana perulangan seperti itu. Baik ya. Selanjutnya, kalau kita berbicara perulangan, itu ada dua jenis dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama, perulangan itu menggunakan for ya. For in itu bisa ya, for each in ranks bisa seperti itu. Kemudian yang kedua ada while gitu kan. While kemudian kondisinya seperti apa? Lalu perbedaannya di mana Pak antara for dengan while? Perbedaan nanti dalam bentuk umum penulisan perulangan itu sendiri. Tetapi secara konsep, secara fungsi itu masih sama. Artinya untuk mengulang. Ya. Tinggal kita menggunakannya mau di mana gitu kan, kebutuhan kita seperti apa. Baik. Perulangan ya, perulangan dua jenis yaitu for dan while. Selanjutnya saya tahan dulu sebelum saya masuk di slide selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Pak, screen sharing-nya ngeblank Pak di saya. Screen sharing-nya ngeblank dan di Bang Bang bagaimana Bang Bang? Saya coba tanya Bang Bang. Normal Pak. Normal. Oke, berarti kondisi dari Rizky Aprilia, kondisi connection is unstable ya. Tidak stabil ya berarti ya Rizky ya. Boleh izin keluar dulu nanti saya masuk lagi Pak. Boleh silakan ya. Boleh silakan Rizky. Kalau misalkan jaringannya terkendala, silakan. Baik, sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya lanjut di slide selanjutnya. Baik, sepertinya belum ada ya. Sepertinya belum ada, saya coba lanjut di slide berikutnya. Perulangan dengan menggunakan for secara umum, oke. Kita harus paham bahwa di dalam perulangan itu ada yang disebut dengan bentuk umumnya ya. Kalau kita sudah paham ada bentuk umum penulisan dari perulangan, di sini ada for. Nah,
for ini pasti harus dibawa terus ya, seperti itu. For harus tetap dibawa. Kemudian var, var di sini adalah sebuah variabel. Var di sini adalah sebuah variabel ya. Kemudian yang selanjutnya ada insquen. Insquen ini artinya bahwa tipe data yang berurut gitu kan. Squen-nya, tipe data yang berurutnya seperti apa, bisa dalam bentuk string, list dan tuple gitu kan. Kemudian perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen anggota terakhir, sampai menemukan titik terakhirnya baru perulangan itu akan selesai, seperti itu. Baik, dilanjut. Nah, ini akan saya jelaskan nanti setelah materinya saya sampaikan ya. Yang selanjutnya ada fungsi range. Nah, fungsi range ini menghasilkan deret bilangan. Nah, contohnya range di sini kalau kita perhatikan, misalkan saya zoom. Nah, di sini saya coba zoom. Di sini ada number 75989 kemudian 0840. Number dibuatkan sebuah list seperti ini ya. Kemudian number ini dalam bentuknya variabel. Kita masih ingat ada variabel number, kemudian diberikan nilainya ini. Kemudian dibuat lagi variabel sum sama dengan 0. Sum sama dengan 0 artinya bahwa variabel sum diberikan nilainya itu 0 ya. Baik, selanjutnya adalah ada di sini perulangan atau iterasi, iterasi ya. Atau di sini perulangannya for each in number. Oke, baik. Mohon diperhatikan di sini for, berarti ini menggunakan perulangannya apa? For ya. Oke, perulangannya di sini menggunakan for each. Nah, for each gitu kan. In number gitu kan. Each ini adalah sebuah variabel sebenarnya ya. Pak boleh digantikan dengan for data, silakan. For misalkan, misalkan for nama, silakan gitu kan. For each ini adalah sebuah variabel. In ini sudah bentuk umum, jadi harus dibawa. Number adalah tipe datanya, gitu kan. Baik dia tipe datanya tuple atau string gitu ya, bisa. Kalau di sini number ini dalam bentuknya list seperti ini ya, list number di sini. Kemudian selanjutnya adalah dibuatkan ekspresinya, sum sama dengan sum plus each. Artinya apa? Bahwa sum ini, sum plus each ini, sum dia membaca 0 ditambah gitu kan each gitu kan. Is di dalam number gitu kan, dia baca nih numbernya ini gitu kan. Kemudian jumlah semuanya adalah 46 misalkan di sini, jumlah semuanya. Nah, maka dia akan menjumlahkan. Sumnya diberikan 0 dulu nih. 0 ditambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 8 sampai tambah 0. Ini dijumlah menjadi angkanya, hasilnya sebenarnya 50 ya di sini ya. Baik. Kita coba lanjut. Nah, ini fungsi range juga untuk menyimpan nilai. Oke, saya coba lanjutkan. Di sini ada contoh range ya. Ada mata kuliah. Ada mata pelajaran, maaf ya, bukan mata kuliah. Mata pelajaran, mafal. Dibentuk seperti ini. List, ada matematika, fisika, dan kimia. Kemudian dibuatkanlah sebuah perulangan. Nah, perulangan dikarenakan ini bentuknya karakter, maka di sini for i. Nah, tadi ya, tadi kalau tadi menggunakan each ya. Kalau di sini menggunakan i, boleh Pak? Boleh saja. Karena ini hanya variabel gitu kan. Mau dirubah menjadi nama sendiri atau yang gampang diingat itu tidak masalah. For i in range. Nah, di range ini karena dia bentuknya adalah string ya, maksudnya seperti ini. Dia akan menghitung, jadi dia coba akan menampilkan baris yang ini, baris matematika, fisika, dan kimia. Menggunakan len, kemudian mapel, berarti dia panggil dari mata pelajarannya. Print, saya suka mapel i. Nah,
dia akan berulang. Dia akan berulang sebanyak ya ini tadi i-nya. I-nya berarti dia lihat di mata pelajaran nih, makhluk fisika, kimia, seperti itu. Baik, saya coba lanjut. Yang selanjutnya adalah perulangan menggunakan while. Perulangan menggunakan while adalah, nah ini bentuk umumnya, while, kemudian expression, titik dua, kemudian ada statement. Statement terdiri dari satu baris atau blok pernyataan. Sedangkan expression merupakan ekspresi atau kondisi apa saja. Dan untuk nilai, selain nol dianggap true ya. Iterasi akan terus berlanjut. Ya, seperti konsepnya tadi, bahwa konsep dari perulangan itu, iterasi akan selalu berlanjut jika kondisinya masih benar. Kondisinya salah, baru iterasi itu akan berakhir. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk while, kita lihat logika dari while menggunakan flowchart ini. Dimulai dari start, while expression statement. Oke, kondisi yang pertama. Jika kondisinya benar, maka conditional code. Dia akan menjalankan code yang diberikan. Terus, kondisinya masih tetap ketemu. Dia akan terus menjalankan. Nah, jalankan sampai dia terakhir, yaitu dia tidak menemukan kondisi. Atau if conditional is false. Kondisinya sudah dalam keadaan false atau salah atau tidak ditemukan, seperti itu. Baik, nah ini contohnya ya, nanti saya coba jelaskan di bagian code-nya. Kemudian infinite loop atau yang disebut dengan iterasi yang tidak terbatas, artinya dia terus gitu kan, terus muter. Kenapa? Karena dia tidak ada batasan, infinite loop itu. Jadi dia terus mencari nilainya, menampilkan nilai yang sama ya, karena tidak ada batasan. Nanti saya coba. Kemudian kendali looping ini artinya bahwa di perulangan itu kita bisa membuat break dan continue. Break itu untuk menahan perulangan yang terjadi. Kemudian kalau continue itu artinya meneruskan perulangan yang akan dilanjutkan. Saya coba masuk di materi while else. Di Python itu sendiri gitu kan, else bisa menjadi sebuah pasangan dari while. Nah, dari pernyataan else hanya akan dieksekusi bila bernilai salah. Artinya apa? Bahwa while else ini, si else ini akan menjalankan apabila kondisinya salah gitu kan. Kenapa? Karena di kondisi while-nya itu tidak ditemukan ya, kemudian baru di else salah baru dia jalankan, seperti itu contohnya ini ya. Baik, ini ada latihan dan ini nanti saya coba bahas. Baik, sampai sini untuk materinya apakah ada yang ditanyakan sebelum saya masuk di penjelasan code Python-nya? Sampai sini belum ada ya. Baik, kalau belum ada saya coba share screen. Baik, sudah tampil share screen-nya? Ya, sudah tampil ya. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi ada number ya. Number saya coba berikan di sini. Contohnya ini ada numbers. Saya buat variabel numbers, kemudian ada di sini bentuknya. Ada nilai 10, 9, dan 8. Kemudian sumnya saya berikan nilai 0. Di sini kita coba perulangan for each in number ya. Coba kita lihat sum sama dengan sum plus 1. Print jumlah dari hasil semuanya adalah sum. Kita coba di running terlebih dahulu. Ini saya coba clear dulu. Tidak bisa ya, saya coba hapus seperti ini, kemudian saya coba jalankan. Baik, kita lihat di sini bahwa
ada jumlah dari hasil semuanya adalah 1, 2, dan 3 ya. Dia baca di mana nih? Baca sum. Sumnya ini 1 ya. 0 kan dimulai dari 0 gitu kan. Kemudian dia jumlahkan 1, 2, 1 ditambah 1 hasilnya 2 ya. Kemudian kalau tadi pertama 0 ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah kita coba rubah di sini. Saya rubah menggunakan each seperti ini. Jadi yang saya panggil sekarang adalah each-nya di sini. Ya, kita coba lihat perbedaannya. Oke, di sini ada 10, 19, dan 27. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau kita menambahkan 1, itu hanya sum yang dijumlahkan 1, gitu kan? Kalau tadi kan dijumlahkan 1. 1, kenapa hasilnya 1 Pak di sini? Karena di sini sumnya dimulai dari 0. Gitu kan? Each gitu kan, sumnya 0 di sini kan? Sumnya 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Dia akan berulang terus kan? Sum setelah selesai dia balik lagi ke sini. Kondisinya masih memenuhi. Kemudian yang selanjutnya saya buatkan menggunakan each seperti ini. Nah, hasil yang kedua adalah 10, 19, dan 27. Baik. 10 dari mana? Yang pertama itu kosong ya, sum. Di sini berarti sum. Sumnya masih bernilai 0 ya, bernilai 0. Kemudian plus each. Nah, plus each ini berarti each ini baca gitu kan, for each in number. Each-nya ini berarti dia ngambil data dari sini 10 gitu kan. Kosong ditambah 10 hasilnya berapa? 10 ya. Oke, selanjutnya dia akan menjalankan kembali for each gitu kan. Yang selanjutnya in number. Sum sama dengan sum plus each. Nah, di sini yang kedua adalah tadi adalah hasilnya bukan di sini bukan 9 ya, tapi di sini maaf, di sini sudah 9. Nah, 9 berarti ini untuk each-nya. Dan yang sum ini bukan 0 lagi, melainkan sudah berganti menjadi 10. 10 ya, karena dia sudah menampilkan 10, dia balik gitu kan. Oh, masih standarnya masih, berarti dia 10. 10 ditambah 9, berarti hasilnya 19. Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah 19 gitu kan ditambah 8, hasilnya 27. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya saya coba lanjut untuk fungsi lens di sini. Ada mata pelajaran di sini matematika, fisika, dan kimia. Saya coba clean dulu di sini, clear. Baik. Kita coba for i. I-nya ini variabel, boleh menggunakan i, boleh menggunakan a, dan boleh menggunakan yang lainnya ya. In strength. Nah, ranks ini karena dia coba melihat di sini karena karakternya banyak, bukan strength. Dia menggunakan len Marvel ya. Kita coba running. Hasilnya adalah ini sebenarnya sekali ya, karena ini kliknya dua kali jadi dia tampil. Saya suka matematika, fisika, dan kimia. Nah, ini yang disebut dengan perulangan ya, macam-macam perulangan. Selanjutnya adalah kondisi loving. Oke. Kondisi loving di sini yang tadi kita coba perhatikan bahwa ada yang disebut dengan continue dan ada yang disebut dengan break. Oke, misalkan saya gunakan di sini menggunakan break, kemudian yang continue saya buatkan komentar terlebih dahulu. Saya coba buatkan menjadi komentar biar tidak dibaca sebuah sintak. For letter, Pak ini kenapa harus letter sih? Masalahnya boleh nggak misalkan saya ganti dengan surat atau apa, ya silahkan gitu kan, atau kalimat ya, for kalimat in Python programming itu terserah ya. Jika letter misalkan sama dengan bukan pemberi nilai G gitu kan, huruf G maksudnya ya, kita break dulu. Kalau misalkan di dalam tulisan ini ada huruf ketemunya huruf G,
prog berarti sini huruf G, maka di break dulu. Nah, kita coba kira-kira dia nge-break nggak gitu kan? Kita coba ya, dia tampilkan hurufnya prog sampai O karena G yang kita break maka tidak tampil gitu kan. Kemudian kalau misalkan yang selanjutnya ada yang disebut dengan continue. Nah, continue sampai dengan huruf G ya. Oke, kita coba tarik. Oke, tampil ya berarti ya. Sampai continue sampai terakhir ya. Nah, ini yang disebut dengan kendali looping. Selanjutnya ada yang disebut dengan, saya coba clear dulu di sini. Ya, disebut dengan perulangan while else. Atau kita coba ke while dulu ya, while. While di sini contoh, di sini ada variable count, nilainya diberikan nilai 0. While gitu kan. Kita coba berulang. Count nilai 0 kurang dari 5, betul atau tidak? Jika betul, maka coba tampilkan count sama dengan count plus 1 misalkan ya. Maaf, ini saya coba tambahkan count. Count plus 1 seperti ini ya. Maka kalau tidak ketemu gitu kan, kalau salah maka terakhir nih, pesan terakhir nih. Kita coba running. Oke, yang tampil 0. Kenapa 0, 1, 2, 3, dan 4? Karena di sini count yang pertama adalah 0. Count 0 kurang dari 5. Jika benar count, maka tampilkan nih. Count plus 1. Maka dia yang pertama menampilkan 0 dulu ya. Tampilkan 0. Kemudian dia lanjut ke iterasinya. 0 plus 1, 2, 3, dan 4. 5 tidak ditampilkan kenapa? Karena 5 bukan kurang dari 5 ya. Logika operator di sininya tidak masuk ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Baik, sepertinya tidak ada. Saya lanjutkan di materi perulangan while else. While else ini ya, yang tadi kita ketahui bahwa kita coba di sini ada while, kemudian count kurang dari 8, count-nya 0 ya, print gitu kan, count kurang dari 8. Jika memang kurang dari 8, coba dong gitu kan, count-nya plus 1. Nah, kemudian tidak kurang dari 8, jika memang bernilai benar, sudah berarti dia ya. Kita coba jalankan, nah seperti ini. 0 kurang dari 8, jika benar maka dia tampil gitu kan. Kemudian jika tidak, selanjutnya jika tidak apa namanya, jika masih memenuhi, maksudnya masih memenuhi iterasinya terus gitu kan. Yang terakhir adalah tidak kurang. Jika nah nilainya tidak kurang dari 8 maka dia stop iterasinya gitu kan. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Baik ya, sepertinya sudah ini ya. Kita sudah mulai di while else juga. Nanti silakan kita coba masuk mungkin di latihan ya di sini. Ada latihan di sini ya. Nah, koneksinya terganggu ya. Betul. Sepertinya baru masuk terkendala koneksi ya. Clear. Baik. Yang terakhir mungkin materi dari saya. Di sini ada contoh untuk input dan output menggunakan for ya. Ada for i in strings, kemudian ulang, ini variabel ulang diambil dari sini ya, variabel ulang. Kemudian print data keberapa gitu kan, i plus 1. Nah, iterasinya dimulai dari 1 ya. Data pertama sampai data kedua. Kenapa sampai data kedua? Karena di sini kita membatasi sampai 2 kali penginputan. Baik, untuk menjalankannya kita coba misalkan masukkan NIM. Di sini masukkan NIM ya.
Maaf, di sini seharusnya masukkan, iya di sini ada nama, masukkan NIM Anda ya. Coba misalkan NIM-nya, kemudian nilai UTS, nilai UAS. Nah, kemudian lanjut lagi. Di sini ada, misalkan ada NIM-nya, kemudian namanya, misalkan ya. Maaf, nama ya harusnya ya tadi ya. Namanya dulu ya. Berarti kita coba ulangi dulu ya. Kita coba diulang. Oke, kita coba. Di sini kita coba save. Oke, masukkan nama di sini. Misalkan namanya di sini Bang Bang misalkan ya. Kemudian NIM-nya 123, selanjutnya nilai UTS-nya 90, UAS-nya 100. Nah, nama Anda Bang Bang, NIM Anda adalah 123, nilai UTS 90, nilai UAS-nya 100. Kemudian masukkan nama Anda yang kedua. Nah, maksudnya data yang kedua ya. Misalkan di sini Shirley. Kemudian NIM-nya 12345. Nilai UTS-nya 100, nilai UAS-nya 90. Oke, tampil seperti ini. Nah, berarti datanya hanya bisa berulang dua kali ya Pak? Iya, karena di sini dibatasi ulangnya hanya dua kali. Iterasinya hanya dibatasi sebanyak dua kali. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Dari teman-teman? Ya, mulai berpikir Bambang nih, Rizky mulai berpikir juga. Kata kuncinya adalah di sini adanya perulangan. Datanya diinput dua kali kenapa? Karena diulang. Saya buatkan variabel ulang sebanyak dua kali sih. Ya, seperti itu. Pak, bisa nggak sih tanpa batas? Ya tidak bisa gitu kan. Namanya program perulangan pasti ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, itu namanya bukan perulangan, gitu kan? Jadi kita memang harus kasih batasan, seperti itu. Pak, di sini ada nama input ya. Nama input kenapa? Karena kita sudah mau masukkan nama Anda. Berarti kita harus menginput, ya, seperti itu. Kemudian ada NIM. Kenapa? Karena yang diinput NIM, gitu kan? Kemudian masukkan nilai UTS, masukkan nilai UAS. Baik, kata kunci yang di sini, kalau ini kita masih belum menggunakan output secara masing-masing ya. Artinya outputnya masih menggunakan satu baris seperti ini ya. Nama NIM, UTS, dan UAS dipanggil ya di sini. Pemanggilannya di sini. Nama Anda, Bambang. Bambang ini nilainya adalah tipe datanya apa? String ya, betul ya, karakter ya. Nama ini karakter. Maka di sini nama input. Karena nilai string sebenarnya tidak usah. Tidak usah ditambahkan, Pak. Perlu nggak di sini tambahkan str gitu kan? Tidak perlu ya. Str tidak perlu seperti itu karena nilainya string. Nah, kalau misalkan selanjutnya adalah NIM. NIM juga sebenarnya di sini bisa menggunakan pemanggilannya string s ya seperti atau bisa menggunakan integer seperti itu. Karena NIM itu sebenarnya kan angka ya, betul? Betul tidak? Betul. Tapi dipanggil menggunakan string juga tidak masalah. Karena apa? Karena dia hasil outputnya itu adalah string ya. Seperti itu. Walaupun di sini deklarasinya menggunakan int. Ini hanya untuk mengantisipasi saja biar tidak terjadi error seperti itu. Kemudian kalau UTS sudah pasti Pak nilainya angka, angka, angka. Pak kalau ininya dihilangkan bagaimana? Ya pasti error gitu kan. Kita coba, kalau nama nggak usah pakai INT, Pak. Kenapa ya, Pak? Nah, kita coba saja, gitu kan. Kalau penasaran, kita coba. Kita coba. Kita coba save. Kemudian, saya coba clear dulu. Kemudian, kita coba jalankan di sini. Coba ya. Ini uji coba ya, teman-teman. Kalau berhasil, berarti ya... Alhamdulillah, uji coba. Kalau tidak berhasil berarti ya berarti salah gitu kan, 190. Hasilnya salah, betul ya? Betul. Dia tidak bisa masuk ke iterasi yang kedua atau inputan yang kedua. Bahkan dia tidak bisa menampilkan di sini.
dia tidak bisa dipanggil nih. Nah, bagian ini dia tidak bisa terpanggil. Karena tadi kita hilangkan di sini tipe datanya. Gitu kan, tipe datanya kita hilangkan. Seperti itu. Kita coba tambahkan kembali. Baik. Semakin menarik ya, teman-teman semuanya, di mata kuliah dasar pemrograman. Jadi ini baru pemanasan sebelum nanti ketemu di web programming gitu kan, di mobile programming gitu kan. Alangkah lebih baiknya teman-teman semuanya bisa mengeksplor, tidak mudah puas dengan materi yang saya berikan, karena pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Jadi tidak dosen saja yang menjelaskan, melainkan makanya saya coba buatkan komunikasi, nanti silakan dari masing-masing kelompok buatkan ya, seperti kemarin buat soal, kemudian nanti akan ditukar dengan kelompok yang lain dan nanti dipresentasikan ya. Presentasikan mungkin dijelaskan seperti ini ya, dalam bentuk video atau dalam bentuk PowerPoint, yang pasti audiens paham seperti itu. Dan mahasiswa pun harus aktif, karena dalam hal ini aktif menjadi mencari atau mengeksplor ya dari materi yang telah diberikan seperti itu. Yang selanjutnya adalah nanti silakan setelah saya closing dari teman-teman semuanya, silakan coba, nanti silakan dicoba untuk mempraktekkan materi yang ada di slide ya, tugasnya seperti itu. Kemudian coba dieksplor. Eksplor itu seperti apa, Pak? Boleh ditambahkan, tambahkan angkanya atau ditambahkan variabelnya atau dirubah dari datanya. Nah, itu dieksplor. Atau bisa mencari contoh lain. Pak, saya ngambil contoh dari website ini, kemudian saya coba aplikasikan, itu yang saya buatkan. Seperti beberapa kemarin mahasiswa dari kelas ini menanyakan, Pak, saya coba tambahkan data ini ya Pak, boleh tidak? Nah, itu sangat menarik menurut saya kalau mahasiswa ada yang seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah mau berusaha. Apapun profesi kalian di pada saat bangku SMA atau SMK, nah pada saat di sini kita sudah masuk di dunia yang sesungguhnya, ini sudah jadi mahasiswa. Yuk kita coba berpikir terbuka, kita mindsetkan pemikiran kita menjadi seorang programmer, seperti itu ya. Gak masalah kita pekerjaan di mesin atau di teknik industri, kita tidak ada salahnya mempelajari programmer. Karena ada banyak dari mahasiswa saya, dulunya itu dia hanya lulusan SMA gitu kan. Dia modalnya apa sih dari SMA jadi programmer? Gak ada gitu kan. Kalau SMK, RPL masih nyambung gitu kan. Nah, karena dia punya satu komitmen, yuk belajar terus, bahkan waktu itu pernah sempat saya ajak jadi penelitian ya. Saya coba ajak penelitian program kreativitas mahasiswa, walaupun waktu itu tidak lolos pendanaan, tetapi apa? Dia punya output. Dia menyelesaikan program waktu itu penelitian di Baik. Ya semakin penasaran ya, sebenarnya ya tadi yang saya ceritakan bahwa di teman-teman mahasiswa sebelumnya ya backgroundnya bukan dari RPL gitu, tapi dia bisa pengembangannya gitu kan, pengembangannya menjadi seorang programmer, itu tadi ketemu studi kasus gitu kan di tempat kerjaan, ternyata kok bisa seperti ini, apakah Python bisa? Tentunya bisa gitu. Python itu yang sekarang lagi populer gitu kan, selain untuk membuat sebuah aplikasi, Python juga bisa membuat atau bisa untuk penelitian dari data mining ya, kemudian image processing, Python itu bisa. Kalau Rizky tanya, Pak, bisa tidak Python ini membuat aplikasi? Python itu sangat bisa ya, di membuat aplikasi bisa, kemudian membuat website juga bisa. Lalu kapan Pak ketemunya? Karena Python ini sebagai apa ya? Kalau kalian saya di materinya ini berlanjutannya hanya di semester 1, the next gitu kan, Python ke materi teman-teman sendiri yang akan mengembangkan. Gitu ya. Pengembangan seperti itu. Ya kurikulumnya kan saya tidak pernah tahu, karena kurikulumnya ini adalah kurikulum yang dibuat oleh program studi, tentunya dengan pertimbangan dengan capaian lulusannya seperti apa. Karena profil lulusannya kita itu harus menjadi programmer, data analis gitu ya, seorang analis seperti itu. Nah,
Kalau yang analis itu dari sistem informasi akuntansi. Nah, kalau yang SI ini sistem informasi itu seorang programmer ya, sebenarnya programmer Anda. Nanti akan diarahkan ke web programming 1, web programming 2, ada ketemuan mobile programming. Lalu Pak, saya buat apa? Gitu, membuat apa? Sebenarnya passion saya di mana? Passion teman-teman tentukan dari sekarang. Kalau mau pengembangan web programming menggunakan PHP ya silahkan, pelajari, dalami PHP-nya, JavaScript, kemudian HTML dan lain-lain. Python yang sekarang lagi hit gitu lah, lagi hype gitu, itu banyak digunakan ya, silahkan teman-teman. Jadi semakin banyak yang dibutuhkan oleh perusahaan itu Python gitu kan, seperti itu. Namun tidak jarang juga ada yang masih menggunakan Visual Basic atau menggunakan PHP dalam plus website plus plus gitu kan. Bisa saja, tergantung kebutuhan. Tapi 5 tahun ke depan Python ini bisa unggul ya, seperti itu. Ada yang disebut dengan framework. Kalau ketemu framework, artinya Python ini nanti akan membuatkan framework. Jadi mengerjakan pembuatan webnya atau pembuatan aplikasi menggunakan framework seperti itu. Semakin penasaran, ya kalau semakin penasaran beli bukunya, cari materinya, lalu tentukan kita mau gunakan Python ini untuk apa? Untuk mobile programming. Mobile programming itu bisa dalam bentuk Android. Kemudian apakah kita menggunakan Python ini sebagai website? Nah, berarti kita coba cari, gitu kan? Atau Python ini hanya digunakan sebatas kulitnya saja seperti ini? Nah, tinggal teman-teman yang menentukan. Jadi semester 6 itu teman-teman sudah paham, oh iya, aplikasi saya sudah jadi, Pak. Gitu kan, tinggal bimbingan saja, nulis saja gitu kan, di paper. Aplikasinya sudah jadi di ATM dari firewall yang ada. Teman-teman punya firewall masing-masing atau punya di perusahaan punya aplikasi masing-masing. Kita hanya modif apa bahasa pemrogramannya gitu kan. Bisa kan? Pak, itu salah tidak? Ya tidak, gitu kan. Coba dibahas di ATM, amati, teliti, modifikasi dengan bahasa pemrograman yang ada. Nah, tentunya pengembangan ya dari aplikasi atau website yang ada seperti itu. Sangat menarik gitu ya, kalau misalkan kita sudah tertarik dengan satu bahasa pemrograman. Pahami satu bahasa pemrograman sehingga kita sudah paham, kemudian kita coba buat satu aplikasi. Sederhana saja dulu, misalkan membuat website tentang company profile, atau bisa juga membuat aplikasi Android menggunakan Python, itu silahkan seperti itu ya. Jadi banyak bisa ya, Pak. Bisa Pak, kemarin kan saya sudah sounding, artinya tuh sudah discuss bersama di bagian PR departemen juga HRD, sistem penggajian atau pengupahan. Iya. Bisa saya kepikiran untuk membuat satu aplikasi, misalnya nih Pak, buku app, buku kas atau apa ya namanya, buku kas seperti itu Pak. Backgroundnya buku kas, jadi buku kas itu dalam arti dari hasil penjualan kita input ke situ angka per daily report kita tuh hari ini hasil penjualan hari ini berapa, terus weekly one sampai dengan satu monthly, satu bulan, berarti kan kita ketahuan, kita tinggal masukin situ aja Pak. Jadi dalam arti masukin namanya kita, kemudian masukin contoh kan NIM diganti dengan divariasi diganti dengan nomor handphone dari bisa kita. Nah, terus yang dibuatnya tadi Bapak maksud dalam satu aplikasi itu, suatu aplikasi yang kita buat nanti bisa, contohnya Pak, bisa di upload atau di hosting. Betul Pak. Di hosting ya. Di hosting ke dalam internet ya, bisa seperti itu. Iya. Betul Pak. Dan kemarin saya tanya ke Bapak, sebelumnya saya juga ke bagian koperasi. Setiap saya pembelian itu sih sebenarnya hampir sama dengan Python, apa enggak apa Python gitu. Setiap pembelian misalnya Pak, roti coklat, saya mau beli roti coklat satu, roti kacang ini satu, ini satu. Nah, kalau itu kan divariasi. Sedangkan di pelajaran Bapak kemarin kan hanya pesan satu. Nah, Pak, kalau mau kayak gitu pesannya gimana ya Pak? Kita bisa dua macam, tiga macam gitu Pak. Itu caranya gimana? Kemarin sempat ngulik kayak gitu Pak. Oh baik. Ini materinya perulangan sebenarnya. Jadi perulangan ya. Gitu.
perulangan ini, nah nanti ada ketemu yaitu jadi contohnya tadi kan ada roti, roti satu, roti dua, mungkin jenisnya yang berbeda ya seperti itu. Ya. Nah nanti akan dibuat kalau di studi kasus ini kan ada nih, ada saya lihat di slide terakhir ini sebuah apa namanya challenge buat teman-teman. Materinya sudah nyampe di perulangan. Di sini ada logika if, oke, okay, ada gerobak fried chicken. Pilihannya ada dada, sayap, dan paha. Oke, okay, ya. Pertama boleh beli dada. Kedua mungkin beli sayap. Ketiga mungkin belinya beli paha. Nah, itu silahkan dicoba dulu ya. Nanti saya review di pertemuan selanjutnya. Oke, okay, Rizky, teman-teman semuanya. Oke, okay, ya. Jadi materi kita bertahap gitu ya. Coba kita bertahap pelan-pelan dulu nih, pelan-pelan. Kalau Rizky mungkin yeah, pemikirannya udah wah jauh nih Pak, saya pengen seperti itu. Mungkin kita coba mengeneralisasi dulu dari teman-teman semuanya biar teman-teman juga paham. Jadi materinya dikit-dikit dulu deh. Yang ini dulu kita selesaikan, selesai. Jadi nanti akhir dari proyek teman-teman semuanya adalah kumpulan dari semua materi pertemuan 1 sampai selesai. Nah, jadi nanti tugas kelompoknya membuat proyek ya, tentunya ya. Proyek yang temanya sudah dipilih masing-masing. Dan nanti silakan Pak, saya harus menggunakan perulangan, berarti masukan gitu kan, perulangan. Saya harus menggunakan logika if, Pak, masukan logika if percabangannya seperti itu. Saya harus menggunakan tuple, Pak, atau list. Nah, silakan masukkan seperti itu. Itu gitu ya. Jadi materi kita akan berujung menjadi sebuah proyek. Dan proyek itu saya minta teman-teman didokumentasikan, disimpan rapi-rapi agar pada saat ada sertifikasi kompetensi, teman-teman tinggal membuka kembali, tinggal mengujikan bahwa ini adalah hasil dari kerja dari teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Untuk Rizky, ya saran saya, Rizky coba cari referensi, baik itu buku, e-book atau melalui YouTube terkait dengan pengembangan dari Python itu sendiri. Sebenarnya Rizky mulai tertarik dengan Python ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti coba Pak, nanti Python-nya dibentuk dalam aplikasi. Nah, coba itu bisa menggunakan framework-nya. Kalau Bapak kan tidak hanya fokus untuk di Python aja, Pak. Betul ya? Sekali. Gitu. Kalau saya di web. Jadi Bapak itu memberikan pengembangan yang luas dalam arti ke .NET, ke JavaScript. Betul. Plus, kemudian tidak hanya di Python. Namun kalau yang lain kan kamu harus fokus loh di Python. Betul. Fokus terus dalamnya Python. Nah, kalau Bapak kan luas, jadi ada dua yang ini gitu loh, Pak. Jangan, saya saran saya sih kalau saya jadi praktisi di perusahaan, pasti saya dituntut untuk fokus satu. Karena iya, dosen di sini kan, saya mata kuliahnya ya memang dituntut untuk secara general, oh berarti yang penting yang saya kuasai adalah logikanya gitu kan. Logikanya dapat, saya sampaikan gitu kan. Dan kalau mungkin Rizky lihat di apa, di channel YouTube saya itu mulai dari aplikasi komputer akuntansi gitu kan, saya coba jelaskan pengimplementasian akuntansi di dalam sebuah aplikasi. Saya harus menjelaskan akuntansinya juga. Kemudian saya juga harus menjelaskan dari aplikasi akuntansinya itu sendiri. Kemudian ada juga saya ngajar web programming. Saya dari mulai web programming 1, loncat ke web programming 2, CI-nya dulu itu masih menggunakan CI 3, yang sekarang udah CI-nya CI 4. Ya mau tidak mau, kita harus coba pahami, kita pahami gitu kan. Dan saya tekankan kepada mahasiswa saya, jangan terlalu banyak dengan mata apa ya, terlalu general, artinya coba fokus gitu kan, satu aja ya, programmernya satu aja dulu gitu. Emang tidak masalah Pak kalau misalkan kita banyak bahasa pemrograman. Kalau misal teman-teman mampu menguasai semua bahasa pemrograman itu berarti IQ-nya tinggi ya, rata-rata tinggi seperti itu. Tapi kalau kita lagi belajar, kita coba satu saja fokus. Fokus satu, kita coba pahami gitu kan, digeluti dan disenangi tentunya ya. Jangan sampai kita ngoding, udah capek, males, udah mentok, udah. Kalau seperti itu, ya nggak masalah pada saat itu misalkan capek, mentok, udah gitu kan. Nanti lanjut lagi, yang bahaya udah malas, sudah semester 1 sudah berlalu ya, sudah tidak usah dipelajari kan.
Nah itu yang masalah. Ya, seperti itu. Kalau mau digeluti, dalam arti di, berarti dalam arti semester 2 dan 3 berarti nggak ada gitu maksudnya. Betul ya. Untuk saat ini ya, baik. Untuk saat ini kurikulumnya di semester 2 itu nanti teman-teman masuk di web programming 1. Ya. Web programming 1. Logikanya masih sama, logikanya sama. Ada operator, ada aritmatika, operator aritmatika perbandingan, kemudian operator logika dan lain-lain seperti itu. Akan di apa disinggung kembali. Namun yang membedakan hanya bahasa pemrogramannya saja seperti itu. Dan nanti web 1, web 2, nah itu sudah mulai terfokus, berarti nanti dibuatkan sebuah web. Nanti web 1, web 2 udah menggunakan framework. Web 3 udah sampai selesai ada backend dan frontend-nya seperti itu. Dan nanti di semester selanjutnya itu ada mobile programming. Teman-teman disinggung untuk coba dong apa namanya colek untuk pembuatan Android gitu kan. Ya, karena Android ini speknya saya bilang tinggi ya teman-teman. Mudah-mudahan laptop teman-teman mampu gitu kan. Dalam arti yang pertama sudah SSD, yang kedua dengan Ryzen-nya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa nih Abdul Majid ketawa-ketawa. Mudah-mudahan laptopnya speknya cukup ya di mobile programming. Saya pribadi belum dapat mata kuliah itu. Ya alhamdulillah kalau laptopnya udah siap gitu ya. Alhamdulillah kalau nggak dapat ya. Karena laptop belum siap laptopnya. Oh, ya mudah-mudahan dipersiapkan dari sekarang ya. Mudah-mudahan ada rezekinya gitu kan. Laptopnya sekarang spek sekarang tidak ada hard disk sekarang. Termasuk laptop yang saya gunakan sekarang sudah tambah SSD dan ada hard disk 1 tera nempel sini. RAM-nya belum saya upgrade. Seperti itu. Kalau di mobile programming saya tidak sanggup untuk menjalankan RAM yang minimal 8 gitu. Seperti itu ya. Ya, kita sharing ya teman-teman. Mudah-mudahan materinya sudah saya sampaikan. Nanti bagi yang belum, nanti saya seperti biasa record. Kemudian recordnya nanti saya coba share via YouTube. Pak, kenapa sih harus disimpan di YouTube? Biar memori saya tidak penuhan, nah. Perkuliahan selesai. Iya, dokumentasi betul. Memorinya gampang saya hapus dan tinggal saya download di YouTube gitu. Saya nitip sama YouTube aja deh materi pembelajarannya gitu. Di apa di hard disk ada masa maksimal dari penyimpanannya, betul ya. Apalagi misalkan SSD-nya udah plus penyimpanan baca memori. Gitu kan pasti cepat habis SSD-nya gitu kan. Karena SSD itu sebenarnya read write gitu kan. Dia membaca. Semakin banyak yang dibaca, maka semakin cepat habis SSD-nya. Makanya saya menggunakan hard disk dan SSD. SSD khusus dari sistem. Kemudian untuk hard disk khusus penyimpanan. Jadi saya titipkan saja materinya atau pembelajarannya, bukti saya mengajar ada di YouTube seperti itu. Saya mulai pada saat pandemi ya seperti itu. Saya mulai, oh iya berarti ada manfaatnya pandemi. Saya harus simpan materi saya di YouTube seperti itu. Biarkan 5-10 tahun, 20 tahun lagi mungkin Rizky bisa lihat kembali, oh saya pernah belajar ini di channelnya Pak Hasan, alhamdulillah saya jadi programmer Pak, jadi kepala staf IT di perusahaan, alhamdulillah. Amin, ya. Kemudian Adi, mungkin Adi udah cocok nih di kacamatanya deh, kacamatanya programmer udah tebel di seperti itu ya. Bisa 5-10 tahun lagi ketemu saya atau bisa lihat saya di oh di channelnya Pak Hasan deh, coba nengok lagi mungkin ya, mungkin flashback kalian ya. Maksudnya dulu kupu-kupu juga ya, maksudnya ya maksudnya ya kok saya dulu, oh iya ternyata ilmunya seperti ini, pengembangannya itu ada di diri kita sendiri. Artinya teman-teman tidak usah takut dengan mimpi teman-teman semuanya, tetaplah bermimpi dan tetap kejarnya mimpi masing-masing. Dan saya pun tidak pernah berpikir akan jadi dosen. Saya dulu lulusan dari madrasah, kalau teman-teman mungkin dari SMA, kalau saya dari madrasah aliyah ya teman-teman. Kemudian saya masuk BSI, saya keblur, apa ini ya, gitu kan. Saya satu tahun saya ngabisin laptop satu, saking apa saya nggak bisa waktu itu. Nggak ada dulu ya di madrasah saya pegang laptop, habis satu karena apa, kena virus gitu kan. Sering browsing, nyari tugas, kena virus, waktu itu kena Trojan. Dan akhirnya tidak bisa digunakan.
ganti laptop lah ya. Laptop, kemudian yang terakhir itu ya bisa karena pengalaman yang sering, ya akhirnya laptopnya bertahan sampai saya lulus S2. S2 ngajar gitu kan. Terakhir kemarin ya, tahun kemarin. Nah, udah kan strike. Iya, magister selesai S2. Laptop yang terakhir itu saya gunakan di tahun 2020 kemarin terakhir. Karena apa? Karena upgrade materi. Saya tidak bisa lagi apa kalau pakai laptop ini, udah saya tidak bisa ngajar. Ya akhirnya saya mencoba jual laptopnya dan saya beli dengan spek yang lumayan tinggi. Walaupun saya harus upgrade karena SSD ya. Saya upgrade SSD, kemudian saya harus upgrade RAM mungkin nanti. Mungkin sharing malam ini ya seperti itu Rizky, teman-teman semuanya, Adi, mungkin Abdul Majid, Bang Bang, Nesa dan kawan-kawan yang belum mengambil kamera, mudah-mudahan tetap bisa mendengar suara saya. Dan mudah-mudahan ini nanti saya coba abadikan di YouTube. Kalaupun misalkan nanti saya sudah tidak ketemu di YouTube, teman-teman, channel YouTube saya mati, berarti saya sudah berada di alam kubur. Doakan saja saya. Betul kan? Betul. Kalau channel YouTube saya mati, berarti saya sudah tidak ada. Kalau dan channel YouTube itu abadi, Pak. Jadi enggak apa-apa. Orangnya kalau misalkan channelnya enggak ada updatean dari Pak Hasan, coba colek dong di nomor HP-nya, enggak ada juga gitu. Di Instagram-nya. Oh, Pak Hasan emang punya Instagram? Punya. Belum, saya belum saya publikasi karena saya jarang posting ya. Termasuk di YouTube pun ini saya ya karena ya udahlah. Saya coba posting-postingnya seperti itu. Di Facebook saya jarang posting seperti itu ya. Kalau misalkan saya masih ada, YouTube-nya masih nongol, setahun masih nongol, berarti pasarnya masih hidup. Kalau sudah tidak ada, doakan saja ya seperti itu. Mudah-mudahan ya jadi amal jariah kebaikan saya. Itu kan pembelajaran yang saya abadikan di YouTube, bermanfaat buat teman-teman yang lain, baik itu mahasiswa BSI atau mahasiswa yang lain atau orang lain seperti itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah untuk yang mereka memberikan manfaat untuk orang lain. Itu saja teman-teman, bukan sesi untuk motivasi ya. Bisa kemana-mana ini. Materinya sudah hampir selesai 25.1, tinggal 30 menit lagi saya harus mengisi absensi, kemudian mengisi pembahasan. Nanti saya potong mungkinnya bagian ini untuk saya tampilkan di YouTube mungkin ya. Kalaupun ya, saya jangan edit. Jangan edit. Kalau tidak diedit berarti saya hanya share link-nya saja, unlisted ya, biar tidak tampil untuk semua orang, khusus kelas ini saja. Baik, mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu sehat dan sukses selalu buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, sudah standby, baik yang mengaktifkan kamera ataupun yang tidak. Saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.